Buaya merupakan jenis reptil yang dikenal berbahaya dan memiliki terkaman yang sangat mematikan, hingga ditakuti oleh binatang maupun manusia. Akan tetapi, dari berbagai jenis buaya yang besar dan menakutkan, ada pula spesies buaya terkecil yang bernama Kuiper Dwarf Caiman, sang buaya kerdil. Oke, tapi sebelum itu, biologi tipi memiliki beberapa subbab, diantaranya zona binatang, akuatik, tumbuhan, peliharaan, biotraveling, biobisnis, dan terakhir, zona sekolah. Untuk materi pembelajaran para pelajar, jika merasa channel ini bermanfaat, tolong bantu channel ini untuk berkembang minimal dengan cara subscribe channel ini, supaya channel edukasi ini bisa lebih mudah ditemukan oleh banyak orang. Jadi, buruan subscribe. Semoga bermanfaat, thank you sebelumnya. Kuiper Dwarf Caiman merupakan jenis yang sama dengan caiman lainnya, yang juga berasal dari Amerika Selatan. Habitat utama dari binatang reptil ini adalah sepanjang sungai Amazon, São Francisco, dan Orinoco, serta juga terkadang terdapat di sungai Paraná dan Paraguay. Sungai-sungai tersebut masuk ke dalam sebagian besar wilayah dari negara Amerika Selatan. Caiman kerdil ini bernama Latin Paleosoccus palpebrosus, adalah buaya terkecil di dalam keluarga alligator. Reptil ini memiliki ukuran yang kecil jika dibandingkan dengan buaya lainnya, di mana panjang maksimumnya hanya mencapai 1,6 meter. Malah, betinanya hanya bisa mencapai 1,2 meter saja, sob. Sementara itu, untuk beratnya hanya sekitar antara 6-7 kg saja. Maka dari itu, caiman ini menjadi yang terkecil dibandingkan dengan jenis buaya lainnya. Sedangkan, dari bentuk buaya ini juga berbeda dengan buaya lainnya, di mana moncongnya ia memiliki cenderung pendek dan bulat. Warna tubuhnya juga didominasi hitam kecoklatan, dengan kepala coklat kemerahan. Salah satu yang menarik dari binatang ini adalah sifatnya yang nokturnal, di mana ia akan aktif keluar mencari mangsanya ketika malam hari. Sedangkan saat siang hari, ia akan diam berjemur pada bebatuan untuk menghangatkan tubuhnya. Saat musim panas tiba, ia akan menggali tanah dan bersembunyi di dalamnya guna mendinginkan tubuhnya, sob. Ketika mereka berada dalam kelompok besar, mereka akan cenderung bermigrasi ke tempat yang jauh untuk mengurangi persaingan dalam mencari mangsa. Di samping itu, binatang ini akan berkomunikasi melalui suara, gerakan tubuh, bau, dan juga sentuh. Makanan utama dari buaya ini cenderung beragam, yang mana berbeda antara buaya dewasa dan masih muda. Saat masih muda, ia cenderung akan memangsa binatang-binatang kecil, seperti kepiting, serangga, udang, ikan kecil, berudu, dan lainnya. Sementara saat dewasa, ia akan memangsa ikan, katak, mamalia kecil, dan terkadang serangga juga. Nah, meskipun binatang ini memiliki kulit yang begitu tebal, buaya ini sangat sensitif terhadap gerakan dan berbagai bahan kimia. Reptil ini juga memiliki kemampuan pendengaran yang begitu kuat, hingga ia bisa mendengar isi di dalam telur. Buaya kecil ini tidak termasuk ke dalam binatang langka, karena populasinya di alam liar yang masih stabil, sob. Bahkan organisasi IUCN Red List mengelompokkan binatang ini ke dalam list konser. Maka dari itu, binatang ini kerap dipelihara oleh para pecinta binatang eksotis, karena ukurannya yang kecil dan cenderung tidak berbahaya. Namun dalam pemeliharaannya, dibutuhkan tempat yang luas dan tentunya dengan biaya yang mahal. Selain itu, di beberapa negara juga dibutuhkan izin dan sertifikat khusus apabila ingin memelihara buaya ini. Baik sob, waktunya kita membuat identifikasi card, animal card, biologi tipi nomor 0015. Binatang yang kita pelajari di episode ini adalah reptil bernama Kuiper Dwarf Caiman, yang memiliki nama Latin Paleosoccus palpebrosus. Reptil ini memiliki kulit yang begitu tebal, namun sangat sensitif terhadap gerakan dan berbagai bahan kimia. Reptil ini juga memiliki kemampuan pendengaran yang begitu kuat, sehingga dapat mendengar isi yang ada di dalam telur. Dan ia termasuk spesies buaya terkecil di dunia. Oke,
Semoga apa yang saya paparkan bisa memberikan manfaat bagi semuanya. Jangan lupa bantu channel ini untuk terus berkembang dengan cara like, komen, dan subscribe. Karena bantuan dari Sobat Biota akan sangat bermakna bagi kami. Jadi, mohon bantuannya dan sampai jumpa.